Coba berusaha membuat suara-suara. Iya. Dengan kekuatan yang penuh suara-suara sementara. Wow. Oke guys, bersama IQ8 Channel lagi. Sekarang kita berada di Gunung Salak ya. Lagi sebentar kita akan melakukan trek motocross bersama teman-teman berpetualang. Walaupun di tengah pandemi, tapi yang terpenting prokes kesehatannya atau protokol kesehatan COVID tetap terjaga. Oke, semangat. Oke, bersama siapa ini ya? Bersama Tainita. Terus gimana perasaannya bersama teman-teman ikut trek kali ini? Waduh, happy banget. Abis itu pertama kali juga ikut kayak ginian di tengah pandemi. Yang penting sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat datang di Tanando, selamat datang Bapak Kadis, terima kasih support dan dukungannya. Bapak Camat, terima kasih. Dan juga Ibu Polsek yang sudah hadir bersama-sama kita. Dan juga seluruh warga masyarakat dan adat yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbangga ini. Saya awali dengan pengantin limat, Om Swastika. Nah, di sini kita kegiatan awali dengan penanaman pohon, ada pembagian sembako, support dari Bapak Camat, penanaman pohon dari Bapak Cik dan juga ada tempat sampah, masker dan juga pakaian untuk jermangku menyambut Hari Raya Galungan. Semua supportnya rekan-rekan semuanya. Ya, ini kesempatan pertama kami ketemu dengan sang besar kami, legend kami di Tabanan yang sudah mengasuh kita semua anak-anak tracker Tabanan. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur. Selamat dan rekan-rekan tracker yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini, Dadane Pramo Desa Gunung Salak yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi pada kesempatan hari ini perlu juga kita sampaikan bahwasanya kita di Seltin ini karena kita mempunyai potensi ya, potensi yang cukup baik dan dulunya di sini juga terkenal dengan kegiatan-kegiatan serupa. Cuman di sini kita mengemas berkoordinasi dengan panitia agar lebih mengedepankan anak-anak motor itu lebih cinta dan peduli daripada lingkungan, termasuk juga peduli pada prokes daripada COVID-19 karena masih kita dalam level 2. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan, tujuannya adalah untuk mengenalkan destinasi wisata yang ada di kita, di samping juga kita berbagi dengan sesama kita warga di sini yang nantinya terdampak. Mudah-mudahan ini awal, nantinya juga ke depan kita akan mencoba membuka dengan kapasitas yang ada, tidak terlepas dari prokesnya. Mudah-mudahan nantinya ke depan dengan kegiatan-kegiatan serupa nantinya juga akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, termasuk juga untuk destinasi bisa kita angkat melalui medsos dan melalui
kegiatan-kegiatan yang akan kita selenggarakan nantinya, kita akan koordinasikan lebih lanjut lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas dukungan dan kerjasamanya, saya aturkan terima kasih. Dan saya berharap ini bukan akhir, ini baru awal, mudah-mudahan nanti tetap berkesinambungan. Saya tutup dengan Paroma Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sama-sama. Dari yang diberikan perhatian selaku pendeta adat, dan saya hormati, Ibu Kapolsek, Ibu Mantap Kapolda sebelumnya, ada di Tampak-Tampak, ada di Bukul, sampai Bukati Penitia. Kapolda Tamur yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak telah mempercayai tempat desa adat kami sebagai tempat untuk mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menghidupkan kembali pariwisata yang ada di desa Bukul. Terima kasih banyak yang disampaikan tanah Niki 10 hektar ini rencana bantuan untuk mengaku winter kembangan kembangan Niki winter sembako tanggal tempat sampah Niki 10 secara kepecah ring luar biasa. Rekomendasi, nah, mana ke depan balik dengan aplaus. Semoga dengan awal yang baik ini kita bersama sudah dapat semua. Kalau sudah perwakilan Dumun semua banget ini support dan dukungannya. Selain berolahraga kita juga dari komunitas rumah dan kuningan dipersiapkan mana ininya, mungkin bisa mengkondisikan bahwasanya kita berkarya berikan dukungan ya, berikan support, tahan dulu yang penting banyak berfoto kemudian fotografer bersama saya semuanya. Ini menjadi awal yang baik, semoga menanam yang baik hasilnya pasti baik. Ya. Jangan serang kami. Semoga sekian ini. Ah, dia. Dihidupkan dulu. Ya. Belum ada timur yang telah menyediakan pohon berdekar hari ini. Karena luar biasa. Pun kita berada akan tetap memberikan bangkit dengan nang lecir. Langsung panen hasilnya juga baik. Terima kasih.
sekali bersama teman-teman. Hai. Teman-teman memasuki desa. Wow, menuju Tibu Sampi. Kita di Tibu Sampi Waterfall. Ini salah satu objek wisata yang ada di Seltim ya. Oke Pak Camat, gimana kesan-kesannya fun ride hari ini? Terima kasih, luar biasa. Kami atas nama pemerintah kecamatan, saya Camat Kalimantan Timur dan beliau Ibu Kapolsek Kalimantan Timur, berterima kasih sekali akan adventure yang sangat luar biasa ini. Jadi kita perkenalkan destinasi wisata yang ada di wilayah Kecamatan Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu bisa lebih tingkatkan lagi, lebih istilahnya memblock up lagi untuk destinasi yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Oke, destinasi wisata ini namanya apa Pak Camat? Tibu Sampi. Namanya Tibu Sampi. Oke, Tibu Sampi. Mudah-mudahan teman-teman untuk mendatang lebih enjoy lagi, karena ini merupakan fun bike. Untuk ke depan kita pasti adakan misalnya turnamen ya Pak Camat ya. Iya. Jadi ke depan kita akan buat lagi lebih seru lagi. Mudah-mudahan kembali Tabanan bisa di level 1 segera. Kita akan undang teman-teman untuk bermain di wilayah Kalimantan Timur. Oke, terima kasih Pak Camat sama Ibu Kapolsek. Hello, how are you? Hey, good. Can you tell me about this event, please? The best is if you ask Knun. He's the organizer. Hello. Hello. Woi, mantap, mantap. Mantap, pakai apa? Mantap. Lihai, lihai. Chinese. How about this event? Huh? How about this event? Really nice. Okay. Awesome. Maybe next time. We can ride together, okay? Yeah, sure. Next time, next week, next weekend. Okay. Bye, good. Panas sih. On the board. Can you tell me about this event? How are you? I'm good. I'm good. Driving fast. So hard. Bagus, bagus. Okay. Thank you. Can you tell me about this village in Tibu Sampi? No, it's my first time here. First time here. Yeah. What about your feeling? My feeling? Yeah. Like very friendly people, okay. Nice nature. Natural, yeah. Yeah, awesome trip from Tabanan to here. Maybe next time you will bring your friend
come to here, okay? Yeah, sure. Right. Where are you from? Germany. Oh, Germany. And you? Also Germany. Okay. Alex! 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 Where are you from? Medan! Tourist local! Ayo, ayo, ayo! Ke Ayam Terjun Timur Sapi! Naik motor! Motocross dong! How the fun? Wow, so fun! Makan siang di Ayam! Mudah berkendara! Dua bercerita! Oke, Timur Sapi! Can you tell me about Timur Sapi? Senggengken. Arak katak. Arak makan, arak goreng. Ini hadiahnya kalau bisa naik. Nah, ini rekan kita mau bisa naik. Enggak dapat uang atau hadiah tapi bisa. Oh, mantap. Wow, terus naik, naik. Naik, naik. Tidak ada yang bisa naik, hadiahnya disimpan dulu, kalau ada yang naik baru kita kasih hadiah. Woi, ya dicoba lagi rekan kita. Iya, naik bang terus. Mantap. Coba lagi, dicoba lagi. Wow. Hey. Dicoba lagi.
Oke, tadi yang tertinggi sudah ada. Jurah seru kita, gimana kesan-kesannya? Mantap! Mantap! Ntar nunggu hadiahnya kalau tidak ada yang bisa naik ya. Kalau ada yang bisa naik, bagi dua aja. Ini sementara komentatornya sudah siap selalu. Ya, dicoba lagi ya. Oke, lagi dikit. Waduh, mantap di pertengahan. Mungkin karena tanahnya agak licin, guys. Nah, foto banyak. Sama teman kita, oke. Nah, ini lagi mencoba berusaha dengan buat suara-suara. Iya, ternyata oke. Ini mantap. Waduh, karena licin saudara-saudara. Iya, ini lagi mencoba dengan kekuatan yang penuh saudara-saudara. Sementara wow, hampir saja kayaknya ini sudah lagi satu langkah aja ini. Juara dua. Nanti lagi sebentar tak. Oh, nanti duel berdua. Sih, iya lagi ya. Melompat-lompat. Ya, ini lagi. Ya, waduh. Penyerahan hadiah juara satunya yang beruntung. Ya. Sekali lagi sini ada sini 3, 2, 1.